saya menyampaikan mesej ini supaya kita jangan terlalu selesa. Tak apalah, ini sampai bulan 8 saja. Apa yang terjadi kepada kita ketika Mahathir, oh dia kata, 6 bulan saja. Bila sampai dekat 6 bulan, saya tak janji 6 bulan. Bukankah janji 2 tahun, maksimum 2 tahun? Tak ada, mana ada janji 2 tahun. Tuan-tuan, berapa kali kita nak kena lanyak ni? Berapa kali kita kena tipu? Berapa kali kita akan diperbodohkan oleh elit-elit politikus ni, tuan-tuan? Saya nak tanya dengan jujur kepada rakyat Malaysia. Hairan, saya cukup hairan. Sepatutnya di saat ini kamu solid. Solid bersama dengan rakyat. Sebab rakyat tak mahu dah. Saya tak boleh faham apabila mereka tetap juga mempertahankan, nakkan juga atuk ni. Padahal atuk dah rakyat 90% lebih tak mahu kepada atuk. Ya kamu nak nyondol dengan atuk ni apa hal? Apa sebab? Cuba bagi alasan yang boleh masuk akal. Ya? Ada orang kata, Anwar awak tak bermoral. Kamu moral ya? Nak tanya balik lah. Kamu ada moral? Ada mana buat berapa idea untuk negara ni? Sedap kan? Bantai orang, tak ada bermoral. Ha. Oh, janganlah. Kamu bermoral sangat. Ada dalam YouTube ni tulis, Anwar tak bermoral itu. Saya nak tanya benda dia, tolong bagi satu idea yang boleh kembangkan ekonomi negara ke apa, boleh? Cakap, ini dedak-dedak punya idea. Macam tu lah, tak ada moral. Moral apa? Nak tanya balik, kan? Saya kadang-kadang, budak Papua, Jekong ni, idea tak ada, lepas tu lontar macam tu. Tanya seronok, kan? Jadi tuan-tuan, saya kembali kepada persoalan tadi. Sepatutnya PA ni kena dengar cakap rakyat. Macam mana PA boleh dengar cakap rakyat? Kalau sekiranya Pakatan Harapan itu betul-betul sepakat, solid bersama dengan rakyat. Kalau anda tak solid bersama dengan rakyat, masih tintong, percayalah, anda akan kecundang. Sebahagian daripada penyokong Amanah akan lari. Saya tahu ada mereka yang sudah walaun istilahnya. Tapi kalau anda tidak berubah sekarang, tolonglah. Kecewalah, rakyat kecewa. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Tok Palimagarang, ya. Kenapa PN? Okey, malam ni kenapa PN? Ini silang ganti kita pergi lah. Ha, kenapa PN ni tuan? Ha. Masalahnya kita memikir sekarang ni macam kita nak berperang demo, kita tak kisahlah. Ya, betul. Kita fikir sekarang ni anak-anak kita. Betul. Yang baru bekerja, yang ada hutang rumah, yang ada hutang kereta. Ya. Yang anak nak sekolah. Ya. Jadi kalau bini KP tak habis-habis, sakit tu memang sakit juga. Ya, betul. Tapi nak makan juga orang sakit pun kan. Ya. Jadi kita risau lah, apa akan jadi lalat negara kita. Ya. Dengan cuan ekonomi tak ada. Banyak ekonomi tak ada, hilang banyak tutup. Yes, jadi apa akan datang anak-anak kita ni akan ni bukan masa depan cucu lagi, anak kita. Ya, anak betul. Dia kan bahan ke bahana tu nak kena ke anak kita, bukan anak cucu lagi, anak kita tu kan. Yes. Jadi inilah kita rasa risau tu. Betul. Apa akan jadi sekarang? Sedangkan saya dengar hutang pun dah berterian-terian, apa yang nak bayar tu besok tu. Yes, betul. Jadi ini masalah betul lah. Jadi minta lah seluruh rakyat Malaysia ni berfikir-fikir lah. Berfikir, betul. Ini bukan anak cucu lagi lah. Betul. Ini zaman anak kita dah kena. Betul. Dia dah hutang rumah, hutang kereta macam mana. Sampai dia bank nak tanggung pada terima-terima kata bisa. Kesian, kesian. Betul lah. Jadi apa pemula yang kita nak kerjaan hari ni nak buat untuk mengatasi masalah ni? Ya. Jangan kita cakap COVID. Tak berhati seolah-olah macam mana penazah pula COVID macam bertahil. Haa, ya lah. Kan? Haa. Ini masalah ni. Ini macam Jekom ni. Betul lah. Kalau dia nak buat Jekom, kan? Jekom. Guna duit sendiri rakyat tak akan marah. Masalah sekarang ni dia guna duit kerjaan. Ya. Kerjaan. Betul. Dia
mobil tu kan? Ya, ya, ya. Itu yang kita kan. Dia nak nak kena tak. Kalau beli bapa, dia bapa betul, dia beli duit. Apa? Ini masalah dia guna duit negara. Ya. Bagi dekat Jakun. Haa. Tanya orang yang mana, kalau pun guna duit kamu, duit kamu yang kamu, duit jual kamu, kita tak kisah lah, tak pergi lah kamu. Yalah, betul. Kita tak kisah kan? Ya, betul. Ha, inilah. Okey, okey, mam. Saya minta, kalau boleh lah. PH ni pun kena ketika juga lah PH. Jangan bersengap, ya. Ya, 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 betul. Ada karen, macam dia cerita cukup karen, dia sengap. Dia bergerak lah. Betul. Bergerak dengan ikut undang-undang lah. Ya, ya, betul. Ini yang ke-15 ni, mungkin kita 2 tahun lebih lagi, lambat. Ya. Nak menunggu ke bulan 8, ni pun rasa saya tak tahan. Allah. 5,000 kata Pak Pak. Itulah. Betul. Itu kena rakyat ni kena buka lah. Benda-benda yang berkara tu kena buka. Betul. Jangan bersibuk ke dua orang lewat, orang ni lewat. Okey, salam. Terima kasih, Abang. Betul, tuan-tuan. Sebab itu saya katakan tadi, jangan take for granted. Kita permudahkan. Tak apa, tuan. Dia dah tahu ubat dah. Tuan-tuan, awal-awal dulu. Saya ini kan balik. Tak apa, dia dah tahu ubat dah. Kita bagilah keluar benda dia. Mula-mula, okey. Dah mula, tak lama. Apa itu? Udah naik. Lepas itu, penyudah-penyudah ya. Tak mau letak ni, Otan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Cik Mo, Suan Cik Mo? Alhamdulillah, sehat, Benin. Sehat, Benin. Ya, sehat. Alhamdulillah. Kita dah berumur ni, bergemat ni. Ya, betul. Betul, betul. Tadi saya dengar Jekom cakap apa ni, Anwar tak bermaruah. Dia kata Anwar tak bermaruah, kata dia. Tak bermaruah. Dia tahu tak Anwar tu lebih marah pada Haji-Haji lagi. Kalau nak kira. Iyalah. Jangan pandai-pandai cakap macam tu. Sudah-sudah mengurut cakap macam tu. Dia tahu kenapa Anwar ni macam mana? Ya. Yeah. Ini syaitan nak-nak semua ni. Iyalah. Dia tak betul lah. Iyalah. Memang saya kerap tengah-tengah macam tu. Jangan nak berhubungkan orang. Iyalah. Anu ada ke apa ni macam Mayudi, macam Mak Mahdi yang tu nak mampus tu? Ya. Betul-betul, Abang. Ini sedap-sedap mulu. Ini cakap ni Anu tidak bermarah. Kau pun tak bermarah. Betul. Kau dapat duit. Dia cakap macam tu pula. Apa hal ni? Okey. Tak boleh nak cakap macam tu. Mana boleh? Dunia respect Anwar daripada ini. Ya. Dunia mana yang tak respect Anwar daripada ini? Pemerintah mana yang tak respect Anwar daripada ini? Ya. Ada ke pengimana Perdana Menteri yang lain sebagai mana Perdana Menteri Anwar daripada ya. Ada seorang aku yang berjalan dia. Ya. Itu bagi saya hati itu Haji. Ya, betul. Betul. Mana yang saya tahu itu lah. Macam mana Abang Amandin? Apa dia tu? PN di Terengganu macam mana? Insya Allah. Dah. Jadi ni tumbang pas di Terengganu. Tumbang pas alhamdulillah. Di Terengganu. Orang Terengganu pun dah benci dengan dia. Dah meluat eh? Pengakuan-pengakuan ni. Allah. Sebab bersamaku pakai jubah tu. Ini melalui semua penipu semua tu. Jadi ini rakyat rakyat yang mula berpandangan begitu rakyat yang mula tolak dia dulu Terengganu ni kalau cakap apa-apa ni memang dia orang lah, kalau kita cakap apa-apa buruk-buruk kapan ni memang dia orang cepat bentuk ya? iyalah sekarang ni dia orang dah tahu lah kan iya betul lah insyaAllah lah mudah-mudahan saya yakin kali ni dekat Terengganu ni PH boleh dapat balik cuma dekat kawasan saya kat rumah ni tak ada toko-toko yang berkelibu sangat kalau boleh tu nak suruh lah yang berkelibu sikit betul. Ya Allah saya dah cakap betul ya. Iyalah. Kita orang dia iyalah betul
Tapi saya minta-minta gitulah pusat, insyaAllah saya minta pusat tu mintalah jalur yang bagus-bagus. Yang terbaik ya? Untuk berhadapan dengan TIU, TIU 15 ni. 15, ya. Betul. InsyaAllah saya yakin. Ya. Jadi kalau macam ni lagi, ya. InsyaAllah saya yakin, ya. PH menang. PH menang, ya. Okey, Abang. InsyaAllah, mudah-mudahan kita doakan. Ya, ya, ya. InsyaAllah. Okay. Terima kasih, Mandin. Terima kasih, Mandin. Telefon dia jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan. Kita nak dengar input yang macam ni. Macam Mandin bagi input. Okey, ini realiti di Terengganu. Jadi, kita nak dengar realiti di negara lain, di negeri lain pula macam mana. Supaya kita bukan hanya hari-hari malam, tiap-tiap malam buat live ni tujuan apa tuan-tuan? Ya kan? Tujuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kejahatan yang baru je, bos. Ya, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Okey, ni cik bos. Ya. Ini apa PM ni, dia macam mana dia nak pedulikan rakyat ni, cik ya, bos? Ya, ya, ya. Sebab dia bukan berjumpa rakyat. Ya, ya, ya. Ha, ha, ha. Kalau dia berjiwa rakyat, tentulah dia perhatikan pada rakyat. Dia tak, dia bukan berjiwa rakyat. Bukan berjiwa rakyat, ya? Jadi ya. Dia berjiwa... Dan lagi satu ni, apa tu yang dia kom tu, yang tadi tu, yang kata apa dan Anwar tak bermaruah tu. Ya. Sebenarnya, dia yang tak bermaruah, cik bos. Ya, 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 betul. Cakap pun meraku, dia itu, apa sanggup makan apa duit, duit daripada rakyat. Dia ya? Lah tu. Kerajaan ni untuk rakyat tapi dia gunakan klaim begitu. Ya. Dia tak bermaruah. Betul. Dia bagi, dia cakap macam tu, satu Malaysia ni bermaruah. Dia menunjukkan kebodohan dia sendiri. Dia tahu dia punya bodoh. Betul. Rakyat bukan bodoh kan. Rakyat begitu fikir. Betul, betul, betul. Jadi sekejap lah. Okey, okey. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan. Kalau berbalik pada persoalan tadi. Ya. Okey, mereka nak, mereka cuba sedaya upaya ni untuk mengekalkan jawatan. Nah, jawatan mereka lah. Walaupun tebuk atap ke, lompat dan sebagainya. Dia pun cuba untuk mereka habis sampai selesai. Tapi nampak-nampaknya teruk sangat ni. Ya, silakan. Hello? Ya? Nampak teruk sangat. Makin teruk. Jadi kalau PN yang sudah berkuasa ini tak mau dengar cakap rakyat, jadi apa yang untungnya ni? Udahlah kamu rampas kuasa. Ha? Ambil jawatan-jawatan di negara ini tanpa sebenarnya tak ada hak kamu pun kan? Ha, ya, silakan. Selamat malam, Bambu. Wah, ya, selamat malam. Abang Tan. Ya. Abang Tan. Apa khabar? Jekon kata apa Anwar tak bermaruah. Dia ni semua sebarang cakap. Dia tak ada tuntut sejarah. Ya, ya, betul. Dan adik bini orang tu ada maruah. Ya, ya. Yang haji sudah angkat tempat tu, Asmin tu dan Semburi tu ada maruah. Betul. Mana ada maruah? Maruah ada tilam tu pergi mahkamah. Apa saya tak bawa tilam tu pergi mahkamah? Macam dulu Cik Anwar punya. Ya. Betul. Kami DNA. Tak payah DNA. Haji sudah angkat sumpah. Ya. Dah sumpah lah. Nah. Ya. Apa sahaja ini yakin tak angkat tindakan? Betul. Kalau dalam agama Islam, lewat ini, ya. Dia selak. Ya, betul. Pejabat Anwar sudah tanggap tindakan. Ya. Kalau Anwar sudah kena dalam civil court, Taipun mesti kena dalam mini hantar dari pejabat agama. Ya, betul. Anwar bukan rogol sama dia. Dia suka sama suka. Apa kenapa pejabat agama diam saja? Ya. Ya, itu pasal saya lagi dulu saya ingat dah masuk saudara baru. Saya tengok ini pun kadang kabut, ini Pak Ji pun kadang kabut, ini ustaz-ustaz ni pun kadang kabut. Saya dah tu ustaz tarik handbrake. Nanti lepas PKP nanti saya turun Melaka. Kita sama. Ya. Okey, lawan tetap okay. Lawan Bapak. Lawan. Terima kasih Abang Tan. Okey.
So tuan-tuan, saya tadi terbaca sebenarnya saya bukan, saya terbaca tadi siapa nama dia. Dedak lah, dedak. Hasil dedak tu, kamu makan dedak tu tak bermaruah lah tu. Itulah. Tembok atap tu bermaruah lah. Ya? Mempertahankan pemerintahan yang tidak ada keabsahan itu bermaruah. Oh, terbaik. Patutlah JCOM ni punah, punah kerana sebab apa? Asas sangat dalam dalam apa, kaedah Islam, fik Islam ke ataupun dari sudut hukum dunia pun tak apa nak jelas kan. Jadi macam mana? Inilah dia, itu yang jadi problem. Ya, sayang. Okey tuan-tuan. Saya sambungan tadi. Banyak negara ya yang merampas kuasa ni, kalau kita ambil yang paling ini contohnya ya, yang agak terkenal orang tahu, apa yang terjadi di Mesir. Apa yang terjadi di Mesir tuan-tuan, solid adalah rampasan kuasa. Apa yang terjadi ialah, nampak tak tuan-tuan, sampai sekarang dah berapa tahun dah? Dah 7 tahun. Ha? Dah 7 tahun dah. 2013, dah 7 tahun dah. Mereka masih kekal dan mereka jadikan pilihan raya itu sebagai untuk mengesahkan saja. Hakikatnya mereka merampas kuasa. Nah, ini yang kita tak mahu tu. Ya, silakan. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ini Ahmad Berani dari Selangor. Ya, Ahmad Berani, silakan. Ya. Ini masalah Perdana Menteri kita ni. Dia tahu ke tak tahu masalah rakyat ni? Itu yang kita persoalkan ni, kenapa tak mendengar langsung ni? Itu dia. Dia tak sedar diri tu. Perhatikan dia tu tak ada mandat pun dari mana-mana rakyat kan? Ya, betul. Masuk pintu belakang ke itu tebuk atap. Mana ada jalan begitu? Ya. Memang setiap dia memang tak tahu malu lah ni. Abang kau ni. Ya. Abang kau tu kalau pasal Arab tu, kau tu lembu tau. English. Sebab tu lah dia. Bakorah. Kalau Arab, bakorah. Ya. Pasal apa? Dia seolah-olah di Malaysia ni tak berlaku apa-apa. Betul. Di negara kita lah. Macam ekonomi jatuh ke apa ke, soalan dia kan. Dia memang macam tu. Pasal ini banyak. Rakyat ni apa nak jadi? Menuju perjalanan semua tutup. Anak-anak kita, anak cucu kita lagi akan nak tahu lagi kita. Anak kita dah merasa kan. Ya, betul. Sebab tu lah dia ni bapak muka satin ni. Satin memang satin dan muhidin kan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan itu sekarang ni kebimbangan mula timbul. Kenapa tak mau ambil tahu langsung ni? Sebab itu saya katakan, kalau begini, seolah-olahnya mereka seolah-olahnya macam yakin bahawa mereka akan prolong. Dia akan, okey, dah nak habis darurat bulan 8 besok, tambah lagi darurat 2.0 pula ke apa ke. Bukan mustahil. Sebab apa yang berlaku di depan mata kita, apa yang mereka telah buat adalah membuktikan mereka adalah penyangak, penyamun dan perompak dan segala macam namanya tu. Mana ada negara yang kerajaan yang sah, kerajaan yang sudah jelas, sudah jelas. Tiba-tiba dengan permainan tuannya, dan mereka main. Faham? Tuan-tuan, jangan letakkan kepercayaan satu habuk pun kepada puak-puak yang pernah mencuri merompak ni, tuan-tuan. Kalau jumpa pencuri, kamu mencuri ya? Mana ada saya? Mana ada? Lepas tu dia pakai lebay, pakai janggut. Mana ada saya mencuri? Haram mencuri ni. Haram mencuri tu haram, dia kata. Kena potong tangan. Tapi dia mencuri lebih dahsyat daripada mencuri ayam, tuan-tuan. Mencuri negara. Tapi diorang boleh lakukan. Jadi tuan-tuan, kalau itu saja mereka boleh lakukan, apa masalahnya mereka bermain lagi?
Mereka buat darurat. Bolehkah buat darurat semua nama budak? Tak boleh. Mesti ikut ke parlimen, mesti dapatkan dan sebagainya. Oh, buat. Mereka buat juga. Jadi, rakyat masih nak letak kepercayaan lagi. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Sebab itu, saya bawa tajuk pada malam ini. Kenapa PM itu tidak langsung ambil peduli? Seolah-olah macam, dia langgar je lah. Tak apa, ini semua mangkuk-mangkuk ayun ni. Rakyat ni mangkuk ayun dia. Tak ada penting. Nampak tak tuan-tuan? Bagi saya, seolah-olahnya macam mereka tak mahu pun. Ini semua pilihan raya ke apa semua ni. Ini semua kacang lah. Lebih daripada itu kami boleh buat lah. Tuan-tuan mungkin kata dalam keadaan rakyat susah dia pergi buat, dapat bajet pula untuk buat dewan lah. Kemudian dapat projek untuk anak apa menantu lah. Tuan-tuan tak nampak lagi ke? Saya pun kadang-kadang macam mana. Sebab itu saya mula, kalau sahabat-sahabat mula pertikaikan dan marah kepada ahli, kepada Pakatan Harapan ini ataupun komponen Pakatan Harapan ini, mula ambil ya tak ya ni, saya rasa memang anda memang merugikan diri anda sebagai politikus, dan anda merugikan masa depan rakyat. Sepatutnya masa dulu anda boleh terjerit, terlolong, meminta mandat, meminta hak rakyat. Kenapa sekarang anda terdiam? Macam kawan kita kata, macam bateri dah habis. Oh.